Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat pulut mangga menggunakan periuk nasi. Jomlah kita start. Okay, first panaskan satu kotak kecil santan dengan satu kotak kecil air. Tambahkan dua helai daun pandan, setengah sudu kecil garam dengan gula tiga sudu lah. Okay, bila nak mendidih tu bawa keluar sikit santan tu. Okay, lepas tu yang dalam periuk tu tambahkan satu sudu tepung jagung yang dah larut dengan air. Okay, lepas tu ambil satu cawan beras pulut and then kita masukkan air sikit biar air tu sama level dengan beras tu. And then tambahkan daun pandan dan kita cook. Okay, bila dia dah warm, dia tak adalah masak fully lagi sebenarnya. Tapi tak apa, gaul dulu, relax. And then kita masukkan santan yang kita dah hasilkan sikit tadi. Okay, gaul. And then tutup, lepas tu kita cook lagi sekali. And then bila dia dah warm, jangan sentuh, jangan buka. Tunggu setengah jam, barulah siap. Cantik rupanya, sedia untuk dihidang. By the way, beras pulut tu tak payah rendam eh. Sebab yang ni kita bukan kukus, kita masak guna rice cooker. Okay lah, selamat mencuba.